Waktunya seru-seruan ngerjain soal SNBT. Belajar menyenangkan biar gak bete. Halo teman Bertapa, bertemu lagi dengan Kawina. Kali ini Kawina akan membahas soal literasi bahasa Inggris. Yuk kita langsung lihat aja soalnya. Jadi ini ada soal berdasarkan teks. Seperti biasa langsung aja kita fokus ke pertanyaan. Which of these statements from the passage is an opinion? Nah, jadi kita disuruh milih antara option A sampai E berdasarkan teks ini yang merupakan opini. Kita langsung aja nih eliminasi jawaban. So it is always of interest to remember them and explain them. Nah, kalimat ini merupakan kalimat fakta ya. Ada di sini. Lalu, that the atoms of radium are destroyed by explosion of these particles. Ini juga merupakan kalimat fakta ya. Lalu kalau yang C, that radioactive elements are constantly disintegrating. Ini juga fakta. Terus kalau yang D, that the scientific history of radium is beautiful. Lalu kalau yang E, radioactive elements produced at the end ordinary elements, principally helium and lead. Nah, ini juga fakta, karena bisa dibuktikan. Berarti yang gak bisa dibuktikan itu adalah yang D. Yang ini. Scientific history of radium is beautiful. Nah, biasanya kalau kalimat opini itu ada kata sifat. Nah, di sini ada kata sifat beautiful. Coba kita lihat yang berikutnya. Untuk membedakan antara fakta dan opini. Jadi kalau fakta itu bisa diverifikasi, sedangkan opini nggak bisa diverifikasi. Lalu kalau fakta itu bersifat objektif, sedangkan kalau opini itu shows personal beliefs or viewpoint, dan dia bersifat subjektif berarti. Lalu kalau fakta itu berdasarkan observasi dan riset, sedangkan terus fakta itu bersifat universal. Nah, sedangkan kalau opinion itu bisa berbeda-beda, tergantung orangnya, karena kan namanya juga pendapat pribadi gitu ya, opini. Jadi dia tidak bersifat universal kalau yang opini. Berarti jawaban ini, jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang option D ya. Gimana? Ternyata gampang ya. Nah, untuk pembahasan soal lainnya, kalian bisa kunjungi channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten, luaskan. Buat yang lagi cari bimbel, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023, ke bimbel Bertapa aja. Tingkat kelulusan 100% tiap tahunnya. Buruan daftar, kuota terbatas.